Guys, jumpa lagi di vlog bebas ya. Oke, pada kesempatan video ini saya akan mereview sebuah produk makanan dari Malaysia. Produknya adalah Pop Mie. Mie ini adalah 100% buatan Malaysia. Dia namanya Ghost Pepper. Ghost Pepper. Seperti ini. Yang saya dengar-dengar ini produk ini pedas sekali. Terus saya akan mencoba apa betul, apa benar, opo benar pedas, pedas. So, mari kita lihat, kita simak video saya mereview ini produk Malaysia nih guys ya. Jom, check it out. Oke guys, sudah siap ya. Jadi saya sudah rendam pakai air panas, terus saya sudah campur dengan bumbunya. Jom kita mulai. Gimana rasanya? Pedas gila, betul-betul pedas gila ke tak? Saya campur pakai telur. Tadi kebetulan saya goreng telur. Saya goreng telur dadar nih. Terus saya makan dengan telur lah. Coba dulu ya. Makan dulu guys. Saya semua pakai plastik, so senang buang. Lepas pakai terus buang, nggak usah cuci. Suapan pertama sudah terasa pedasnya. Mie-nya kenyal. Boleh tahan juga. Ini kenyal. Warnanya hitam guys ya. Hitam kecoklatan. Gak tahu ini pakai pewarna yang jenis apa, tapi dia hitam kecoklatan. Lumayan pedas sih. Kalau yang tak seberapa suka pedas, memang pedas nih, betul-betul pedas. Hampir serupa dengan samyang. Tadi airnya kebanyakan sedikit guys. Kuahnya terlalu banyak tadi. Lama-lama pedas guys. Untuk yang suka pedas, ini saya rekomendasikan bagus juga. Memang pedas, cukup lumayan pedas. Tadi awal-awal belum terasa. Gila. Betul-betul pedas gila. Habis kita habis nih nanti. Bibir jontor guys. Tampal dengan telur inilah. Susah pula telurnya. Sampai nangis guys. Ayo.
Oke guys, habis guys. Ah, bibir betul-betul jontor. Oke, sekian dulu review dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya serta share guys ya. Supaya saya jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Ini saya akan banyak buat tutorial potong ayam, potong ikan atau lain-lain guys ya. Terima kasih yang selalu nonton. Salam, semoga tahun 2020 semuanya tambah sukses. Amin.